Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد الحمد لله شكر pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung kembali perbahasan daripada indahnya pesan Luqman Al-Hakim. Kita masih lagi pada bab yang ke-15 iaitu makna wa huwa ya'idhuhu tadabbur ayat yang ke-13. Sambungan kita muka surat 127 iaitu poin yang ketiga, quality time. Di situ. Kalau buku lama dia muka surat yang ke-88. Masih lagi melihat kepada struktur surah Luqman, khususnya pada pesanan Luqman Al-Hakim, bermula daripada ayat yang ke-12 sampailah kepada ayat yang ke-19 daripada surah Luqman. Itulah himpunan pesanan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Tidaklah merangkumi keseluruhan surah, tapi keseluruhan surah Luqman itu sendiri ialah bercakap tentang kebijaksanaan dan hikmah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala kepada seorang manusia yang bukan Nabi ni, iaitu Luqman Al-Hakim. Pada poin yang ketiga, dia nak terangkan tentang wahuwa ya'idhuhu. Wahuwa ya'idhuhu itu ialah kalimah yang Allah Ta'ala guna untuk menunjukkan keadaan Luqman Al-Hakim waktu dia berinteraksi dengan anak dia. Ketika mana Allah Ta'ala kata wa idz qala luqmanu libnihi, ingatlah ketika mana berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan dia menasihati anaknya, memberi peringatan pada anaknya. Okay. Sekarang ni poin yang ketiga dia sebut situ, quality time with you papa. Dia guna bahasa Inggeris sikit. Nak bagi nampak lebih jelas lagi apa maksud sebenar daripada wahuwa ya'idhuhu itu. Okay. Dia sebut situ, apabila ayah mengulang-ulang pesan-pesan tauhid kepada anak, hal ini juga menunjukkan Luqman radhiyallahu anhu sentiasa memberikan masanya untuk bersama anak meskipun beliau barangkali mempunyai tanggungjawab dakwah yang banyak di luar rumah. Poin yang dia nak bawa pada perbahasan yang ketiga ni, ataupun dapatan yang ketiga daripada wahuwa ya'idhuhu, ialah salah satu daripada sudut keibubapaan ataupun parenting, cara satu orang tu mendidik anak dia. Ilmu keibubapaan ni, ilmu macam mana membina hubungan antara ibu bapa dan juga anak dia. Daripada kalimah wahuwa ya'idhuhu datang dengan fi'il mudhari' tu, nak tunjuk pada kita bahawasanya Luqman Al-Hakim ni dia bukan satu orang yang sekali-sekala saja beri waktu pada anak dia,
Tapi dia beri waktu secara berkala. Maknanya dia rapat dengan anak dia. Dia taklah buat tanpa perancangan. Dia ada perancangan untuk sentiasa berinteraksi dengan anak dia. Kemudian apa lagi yang dia sebut? Sang ayah memahami betapa besarnya peranan masa yang berkualiti dengan anak-anak mereka di rumah. Anak-anak lebih terkesan dengan personaliti si ayah untuk mereka membina karakter apabila dewasa nanti. Anak-anak lebih terkesan dengan apa yang mereka lihat berbanding apa yang mereka dengar daripada ayahnya. Perhatikan berapa banyak kisah ayah dengan anak dalam Al-Quran. Kalau kita tengok, bapa rapatnya Luqman dengan anak dia ni bukan satu-satunya cerita hubungan keibu bapaan yang ada dalam Al-Quran. Lebih awal daripada itu lagi ialah cerita tentang Nabi Daud bersama dengan Nabi Yaakob bersama dengan anak-anaknya dalam surah Baqarah. Kemudian datang cerita daripada surah Ali Imran. Dan seterusnya sampailah kepada surah Hud, cerita tentang Nabi Nuh dengan anak dia. Maknanya kebanyakan cerita-cerita tu ialah cerita para Nabi dengan anak dia. Cuma beza untuk surah Luqman ni, dia bukan Nabi. Dia orang saleh. Nak tunjuk bahawasanya pembentukan generasi yang baik, antara benda sudut yang tak boleh untuk dipandang remeh ialah hubungan anak dengan ayah, hubungan anak dengan ibunya. Tapi lebih besar lagi hubungan anak dengan ayah. Walaupun anak tu anak perempuan. Sebenarnya bila mana satu orang anak tu dia anak perempuan, lagi besar untuk ayah tu beri masa kepada anak perempuan tersebut. Sebab dalam hadis yang banyak yang telah dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Adabul Mufrad tentang kelebihan menjaga anak perempuan, bila mana dikurniakan anak perempuan tu lebih pada 3 orang. Dia ada hadis bab khusus cerita tentang tu. Sebab anak perempuan mempunyai emosi yang sama dengan ibunya. Perhatian yang perlu diberi lebih berbanding anak lelaki. Walaupun realiti pada zaman kita ni dua-dua jantina kena beri perhatian yang lebih pun. Sebab fitnah yang mendepani, keadaan yang berada di sekeliling ialah keadaan yang sangat dahsyat. Kalau kita kurang sikit beri masa, maka akan ada benda lain yang akan menempati kekurangan itu. Tambah-tambah lagi bila mana anak perempuan. Bila mana tidak ada telinga yang diberikan untuk mendengar luahan dia. Apabila tidak ada tangan yang menyentuh dia, tidak ada apa-apa kontak dengan anak-anak ni, maka kontak itu atau hubungan itu akan dipenuhi oleh orang lain. Dan sudah pasti orang lain dia tidak akan datang dengan cara membaikkan, melainkan dengan dia datang dengan cara memburukkan ataupun mencalarkan kehormatan anak tersebut. Jadi itu realiti yang kita kena sedar. Ruang sudut hubungan antara ayah dengan anak cukup besar dalam Al-Quran ni, bukan hanya pada surah Luqman semata-mata. Jadi nak sebut satu benda yang juga perlu difikirkan pada orang yang nak berkeluarga. Dan ini juga antara benda yang disebut sebagai sekufu sebenarnya. Sebab tu dalam perkahwinan ataupun dalam membina rumah tangga ni, antara perkara yang perlu diambil perhatian oleh orang yang baru nak kahwin ataupun orang yang sudah berkahwin tapi masih lagi belum ada persefahaman pada bab ni, ataupun orang yang sudah ada anak yang besar tapi masih lagi terkapai-kapai nak cari benda-benda seperti ini, perlulah dia merujuk kepada apa yang disebut dalam Al-Quran. Hubungan kena ada. Dengar tak dengar cerita lain, hubungan tu kena ada. Maknanya usaha untuk merapatkan diri, ambil tahu tu kena ada. Tapi dia bermula daripada kecil sebenarnya. Dia bukan bermula daripada usia dia ataupun kita dah perasan dia ada distract, dialihkan pada benda lain dengan sebab kawan-kawan dia pun semua. Sebab tu benda ni penting. Perkara ni bukan perkara yang main-main. Sebab tu menekuni dan meneliti surah Luqman itu bahagian daripada perkara utama bila mana kita baca Quran. Untuk pada zaman kita ni yang penuh fitnah ni lah. Okay. Kemudian poin yang keempat disebut situ, bercakap untuk mengingatkan diri sendiri sebelum anaknya sendiri, iaitu self reminder. Kalimah wa huwa ya'idhuhu juga bermakna Luqman sentiasa mengingatkan dirinya bahawa setiap butir perkataan yang bakal dinyatakan kepada anaknya mestilah datang dari hati itu sendiri.
Bukankah telinga yang paling hampir dengan apa yang keluar dari lidah kita ialah telinga kita sendiri sebelum telinga anak kita? Ini juga antara benda yang dapat dilihat daripada apa yang tersirat daripada ayat 13 tu. Wa huwa ya'izuhu, sentiasa memberi peringatan. Peringatan yang paling utama sekali, pihak yang paling utama sekali kena ambil peringatan tu ialah pihak yang bercakap terhadap peringatan tu, yang mengeluarkan peringatan tu. Sebab benda ni disebut dalam Al-Quran, keadaan orang yang bercakap, menasihati, memberi peringatan pada orang tapi tidak mengambil pengajaran ataupun tak ambil perhatian terhadap apa yang disebut, itulah benda yang buruk. Tuhan sebut dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Buruk sekali murka Allah, besar sekali murka Allah Azza wa Jal terhadap satu orang yang cakap tapi dia tak buat apa yang dia cakap. Walaupun kadang-kadang percakapan dia tu telah membaiki satu orang, dia tak terbaiki dengan percakapan dia sendiri, tapi orang lain telah terbaiki dengan percakapan dia. Itu bagus. Cuma benda yang lebih besar akan menimpa, kesan yang lebih besar akan menimpa dan keburukan daripada dalam yang akan berlaku ialah orang yang pandai cakap dan dia tak buat. Nah, ini cukup bahaya. Nak buat contoh cukup banyak lah. Cuma nak sebutnya ialah, itu ialah sudut-sudut yang telah digali oleh penulis buku ni untuk tengok surah Luqman ni dengan cabangan yang lebih besar. Dia bukan hanyalah membaca 34 ayat pada surah Luqman ni dengan bacaan semata-mata fasih sebutan dia, elok tajwid dia, tapi antara benda yang perlu diambil ialah pemerhatian dan kefahaman. Sebab kelompok yang disebut dalam Al-Quran, orang yang paling terbaik interaksinya ialah ulul albab. Ulul albab ni ialah orang yang mungkin dia punya lidah taklah fasih, tapi dia punya kemasukan ayat dalam hati dia dan pedoman yang dia gunakan daripada ayat tersebut besar dalam kehidupan dia, menjadi corak hidup dia. Itu yang dimaksudkan dengan ulul albab. Sebab kita kena tahu, pembaca-pembaca Al-Quran sekadar membaca dia tak cukup, tapi dia perlukan kepada peneliti dan pengamal Al-Quran. Inilah benda yang besar untuk diteliti. Kemudian dia sebut apa lagi? Dia kata, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Itu dalil daripada surah Saf ayat yang kedua. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Pun daripada ayat yang ketiga daripada surah Saf yang dah kita sebut tadi. Lalu ajukan soalan sebegini kepada diri sendiri sebelum berwasiat kepada anak. Adakah apa yang bakal aku cakap kepada anakku ini benar-benar nasihat kerana Allah, atau sekadar aku melakukan apa yang dilakukan oleh ibu bapa lain kepada anak-anak masing-masing? Itu soalan-soalan yang perlu dihadirkan. Waktu kita nak beri ucapan ataupun nak berikan peringatan pada anak, kita kena sedar sudut-sudut yang anak boleh perasan kekurangan kita. Anak ni dia boleh perasan kurang kita di mana. Cuma tinggal lagi dia berani tak nak suarakan kekurangan kita tu, ataupun dia simpan dan pendam saja. Ditunggu je masa kita tersungkur, lalu dia pun dapat melihat kesan daripada cakap-cakap yang tidak diamalkan. Cuma mungkin ada anak yang jenis loud, yang jenis berani sikit, dia akan terus kata, pandai sebut je, tak pandai buat pun. Ini ialah realiti yang berlaku. Okay. Adakah pesan-pesan yang aku sampaikan ini benar-benar kerana mahukan kebaikan untuk diri anakku ini, atau aku sekadar mahu anak ini menerima apa yang ayah aku buat kepada aku dahulu? Itu contoh-contoh soalan yang perlu didatangkan sewaktu kita nak menasihati anak, ataupun kita nak buat apa-apa pesanan kepada anak kita. Kemudian apa lagi yang disebut? Adakah aku mahu memarahinya kerana sayang atau memarahinya kerana benci? Sebab memang tak dapat dinafikan, bila mana kesilapan yang dilakukan oleh seorang anak, kita teruji dengan memarahinya kerana menyampah dan memarahinya kerana untuk membetulkan dia. Ini dua posisi yang akan selalu dihadapi oleh orang yang ada anak. Mungkin sebahagian orang yang tak ada anak ataupun orang yang belum kahwin, dia melihat benda tu macam mudah, tapi bila mana duduk di tempat tu, dia tak sama.
Sebab ujian setiap orang dia akan berbeza. Dia mudah nak cerita, setiap benda yang ada pahala besar, bila mana kita ada peluang untuk dapat pahala besar dengan benda tu, pasti akan berlaku pemalingan dengan datangnya godaan syaitan. Pasti akan berlaku. Sebab tu sebahagian orang, dia boleh bercakap manis dengan orang luar rumah, tapi dalam rumah dia bercakap kasar. Kerana situlah peluang dia dapat pahala besar. Bercakap lembut dengan orang dalam rumah lebih utama. Dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Tapi dengan kawan pejabat dia, dengan orang atasan dia, dengan mana-mana orang yang dia berurusan, tapi bukan orang yang duduk dalam rumah dengan dia, dia boleh buat dengan baik. Itu ujian. Itu ujian. Sebab tu sebahagian orang ringan membantu orang lain, tapi berat membantu orang yang sepatutnya dibantu. Itu ujian yang akan berlaku, yang akan berlaku pada sebahagian orang. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang dalam ibadah pun dia tertipu. Dalam ibadat sunat dia diberi keringanan untuk buat itu ini itu ini, tapi dalam ibadat wajib dia buatlah kadang sambil lewa lebih kurang saja. Benda-benda yang ada pahala besar ni tuan-tuan, dia mesti akan dihalang oleh syaitan dengan sebesar-besar halangan, kecuali orang yang betul-betul kuat membina kekuatan untuk halang benda tu, untuk menghalangi benda tu. Sebab ujian pasti akan datang. Benda ni memang sudah termaktub sebagai salah satu daripada ujian Tuhan kepada kita untuk buat kebaikan yang terbaik. Persoalan-persoalan sebegini mesti sentiasa difikirkan untuk mengekalkan momentum wahuwa ya'idhuhu di hadapan anak tersebut. Ingatlah syaitan sentiasa mencelah apabila sang ayah yang sedang gairah berpesan, tiba-tiba menyaksikan si anak menunjukkan respon kurang menyenangkan dengan apa yang disampaikan. Kerana dia tahu kita, dia tahu kita macam mana. Sebab kita duduk dalam rumah sekali dengan dia, kita ada hubungan yang rapat. Mata dia melihat apa yang kita lakukan, jadi dia dapat perasan di mana kekurangan kita tu. Jadi inilah benda, perkara yang tak dapat dinafikan, satu sudut yang besar dalam ayat 13 surah Luqman ni. Poin yang kelima dia sebut, jalan dakwah ini sulit anak anda. Satu perkara menarik daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, ketika mengulas makna wahuwa ya'idhuhu, beliau berkata, kalimah ini bermakna dari awal hingga akhir wasiat, pesan Luqman sebenarnya menggambarkan proses membimbing anaknya untuk meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada kaum Arab dan bukan Arab. Sebenarnya pandangan ni dia agak pelik, sebab Luqman datang lebih awal berbanding Nabi Muhammad. Jadi macam mana orang kata apa, dia nak cerita tentang meneladani Rasulullah, sebab dia bukan sahabat Nabi pun. Cuma nak sebutnya sini ialah poin yang dia nak bawa, apa yang dicontohkan oleh Luqman itu sebenarnya ialah susu galur daripada tapak-tapak asas yang dibina daripada Nabi-Nabi terdahulu. Sebab ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan Luqman ni dia hidup pada fasa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, fasa tu. Kebanyakan ulama tafsir mentarjihkan banyak peristiwa-peristiwa orang-orang yang dianggap ada kelebihan dan saleh duduk antara fasa tu, fasa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Nabi Isa ke Nabi Muhammad tu. Macam cerita Ashabul Kahfi, sebahagiannya mentarjih dia berada pada fasa tu, antara Nabi Isa diangkat ke langit ke Nabi Muhammad. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni lebih kurang 500 ke 600 tahun. 500-600 tahun tu memungkinkan 4 ke 5 generasi manusia terbentuk situ. Sebab kita kira 100 tahun akan keluar satu generasi, maknanya satu tamadun yang hebat apa semua. Macam kita dengan Nabi Muhammad ni 1400-1500 tahun, berapa lapisan, berapa generasi manusia yang terbentuk, berapa genetik manusia yang keluar dan bangsa-bangsa baru yang keluar. Ni benda tak dapat nafi. Sebab tu benda ni kita kena faham dari segi perkembangan manusia. Kalau kita belajar ilmu-ilmu ni tak disebut dalam Al-Quran secara detail, tapi isyarat dia ada. Contoh dataran-dataran tempat bergeraknya para Nabi dan Rasul. Kalau tuan-tuan perasan, dataran-dataran yang disebut ialah Syam,
Hijaz. Lepas pada tu Turki apa-apa semua ni masuk sekali lah, membawa lah sampai kepada Afrika, Mesir apa semua. Dataran-dataran lain tak disebut. Apatah lagi Asia, apatah lagi Australia, apatah lagi dataran-dataran lain. Ada orang ditimbulkan persoalan, kenapa dataran tu tak disebut? Adakah tak ada orang hidup di sana? Pertama, mungkin memang betul tak ada orang hidup pada waktu tu. Maknanya di Australia ke, di kawasan-kawasan ini tak ada orang hidup. Sebab tu, usaha untuk memvalidkan bangsa Melayu sebagai bangsa tertua dalam tamadun peradaban manusia, ianya ialah usaha yang kita kira sebagai tak beri apa-apa faedah besar pun. Cukup kita tahu, kita orang Melayu menerima Islam. Selesai. Itu dah selesai. Kita orang Melayu ada sejarah Kesultanan Melayu Islam. Selesai. Sebab sekarang ni dia ada usaha para pengkajian sebahagian. Ini penceramah-penceramah yang terkenal ni dalam TV, penceramah terkenal dalam media sosial bersama ni, bercakap tentang benda-benda seperti ni. Dia nak angkat benda ni. Tuan-tuan kena tahu, kita orang Melayu ni satu-satunya bangsa di dunia yang ada muka bangsa-bangsa lain dalam bangsa kita. Itu benda tuan-tuan kena terima. Orang Melayu kita ni, bangsa Melayu, kepulauan Melayu seluruhnya, semua sekali orang Melayu ni muka bangsa lain berkumpullah bangsa kita. Tuan-tuan nak tengok orang Melayu muka macam Arab? Ada. Tuan-tuan nak tengok orang Melayu muka macam Cina? Pun ada. Tuan-tuan nak tengok orang Melayu muka macam India? Pun ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan pergi ke Sumatera, ada satu tempat di Sumatera Barat nama Pariaman. Pariaman ni dalam tanah Minangkabau. Pariaman mari daripada perkataan apa? Paria. India lah. Sebab orang situ dia gelap. Tapi mereka menisbahkan mereka sebagai suku Minangkabau. Sebab penghijrahan tu berlaku. Dan kita akan tengok ada setengah-setengah orang Melayu, mukanya macam Arab, mukanya macam Cina. Kalau macam yang belah selatan Thai, mengunjur sampai ke Laut Andaman apa semua ni. Inilah bangsa yang bergabung dengan orang-orang yang turun daripada tanah tinggi Hans, Cina apa semua, ataupun disebut dengan Cina Hans. Sebab tu kita tengok orang yang belah Patani, mukanya agak lebih cerah apa semua sikit. Benda tu tak pelik. Tapi ada orang dia cuba nak mensabitkan benda tu. Sebenarnya benda ni bukan daripada perkara-perkara yang utama pun. Saya nak sebut sini lah, baca Quran, dia nak pergi situ, dia nak pergi ke situ. Dia bukan baca Quran nak ambil angle Luqman pesan apa. Ali Imran, keluarga Imran ni, apa cerita keluarga Imran ni? Apa cerita Nabi Sulaiman dengan Bilqis? Tapi dia nak pergi kepada benda lain. Dia nak pergi kepada Nabi Sulaiman pernah sampai tempat kita. Yang ni pernah sampai tempat kita. Yang ni pernah ambil besi sini. Yang ni pernah canai besi sini. Akhirnya Quran menjadi benda-benda seperti itu. Teka-teki yang orang kata apa, seperti puzzle yang kalau betul-betul salah-salah. Sebab saya sebut ni, sebab ada satu orang penceramah, dia sakan sangat dia punya channel YouTube dia ni. Pergi ke Georgia apa semua tu nak tengok apa nama ni, benteng Ya'juj Ma'juj. Tuan-tuan, kalau kita tengok sahabat Nabi, waktu Nabi beritakan tentang akhir zaman, tak ada seorang pun yang volunteer untuk jadi orang yang nak menahan benda tu keluar. Tak ada seorang. Tak ada seorang pun yang kata, tak apalah Rasulullah, berdoa lah pada Allah Ta'ala, tak payah suruh turunlah Nabi Isa tu, biar saya bunuh dia Dajjal tu, Nabi Isa boleh buat kerja lain. Tak ada. Sebab dia tahu itu ialah satu ketetapan yang tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Apatah lagi nak menyediakan isteri untuk Nabi Isa. Itu lagi mengarut. Kan ada kumpulan yang nak sedia isteri untuk Nabi Isa. Ini cerita Malaysia ni. Ini bukan cerita negara lain. Sedia isteri untuk Nabi Isa. Tak tahulah kawan tu berkenan ke tidak kawan tu. Cuma nak katanya ada orang dia nak buat kerja-kerja. Saya nak katanya, sini ni, dia jadi gelong tu baca apa? Baca surat khabar? Tak. Baca Quran je gelong tu. Dia punya menyeleweng itu terbina hasil daripada baca Quran. Sebab tu kita yang baca Quran ni, kita pun tak boleh nak agak kita ni berada pada right way atau apa tidak. Sebab tu perlu belik tafsiran para ulama, perlu renung, teliti, buat perbandingan, dengar penerangan-penerangan daripada orang yang ada, orang kata apa, keahlian dalam bab ni.
Sebab syaitan dia nak menyesatkan kita, dia tak perlu jadikan kita tu pergi ke tempat-tempat yang dah pekat kesesatannya. Kita tersasar hanya pada satu dua daripada ibadah yang dah kita buat saja. Sebab tu orang akhirnya dia tengok baca surah Luqman ni ialah satu amalan nak bagi anak cerdik waktu isteri dia mengandung, tu je. Dia akan jadi macam tu je. Dan bila mana anak dia lahir, dia letakkan KPI anak tu cerdik, exam semua fulfill. No. Lepas tu dia terfikir, ni lah kot sebab baca surah Luqman waktu mengandung dulu. Cerdik dia hanya sampai tekak tu yang nampak. Itu kecerdikan dari segi silibus kita saja. Bukan kecerdikan dalam bab lain. Itu hanya kecil, skop yang sangat kecil saja. Saya ingat dulu, ni saya cerita ni sebab pengalaman sekolah menengah dulu. Pengetua sekolah menengah saya ni, sekolah agama di Terengganu, dia sangat obses dengan adik putera budak cerdik. Obses gila-gila. Sehingga dia usahalah sampailah budak tu boleh datang ke sekolah kami. Boleh datang. Sebab dikatakan adik putera, tuan-tuan tahu adik putera budak cerdik lah yang dulu tu. Okay. Sekarang dah cerdik lagi lah sekarang ni. Cuma nak katanya dia datang tu dia kecil lagi. Pertama dia datang, ayah dia cerita. Ayah dia ni family asal daripada Kuala Berang, Terengganu. Cerita tentang itu ini apa-apa semua. Lepas pada tu pak dia selit satu, sewaktu mak adik putera ni mengandungkan dia, mak dia ni baca Quran tak berhenti. Tapi ayah dia tak boleh nak trace surah apa. Dia check surah Maryam, surah Luqman dengan apa satu lagi surah. Cuma saya tengok ni cikgu-cikgu perempuan ni duk tulis macam tulis hadis sahih tu. Punya sakang. Okey. Ini tip-tip yang bagus. Ujung lepas pada tu habis program dekat dengan 2 jam, lepas tu bagilah test matematik apa semua. Waktu tu saya tingkatan 3. Tapi ada kita ni ada jiwa yang selalu menyoal. Benda ni cerita apa sebenarnya? Cerita apa? Akhirnya dia pun, ayah dia pun jual gambar anak dia, adik putera tu. Dua keping gambar tu harga RM5. Tuan-tuan boleh bayang, daripada barisan depan tingkatan 1 sampai tingkatan 5 belakang, plus cikgu lagi beli berapa ribu keping gambar. Mahal sikit kalau ada sign adik putera. Ada kawan saya beli, sampai hari ni duk tunjuk. Beberapa bulan lepas sembang, dia tunjuk. Ingat dulu kita kena tipu dengan adik putera. Berapa ribu habis duit. Dia budak tu cerdik. Saya tak kata budak tu tak cerdik. Bagus. Tapi mengambil kesempatan di atas kecerdikan anak itu. Cerdik tu Tuhan bagi. Cerdik tu Tuhan bagi. Bukan Quran ni keseluruhannya. Ambil manfaat keseluruhannya. Jangan ambil yang bahagian tu. Ni nak cerita ni sebab benda ni berlaku. Masih lagi ada orang minat benda-benda seperti ni. Nak bagi anak cerdik, baca surah Luqman. Sebenarnya bukan anak yang kena cerdik baca surah Luqman. Mak dengan ayah dia sekali. Sebab Quran tu untuk mencerdikkan Tok Wan dia, ayah dia, mak dia dan segala keturunan dia termasuk anak yang dikandung tu. Bukan anak yang cerdik. Sebab orang Melayu kita ni anak cerdik, bila mana dia cerdik, dia akan perform dalam exam. Bila mana dia perform dalam exam, dia ada peluang dapat kerja besar, kerja yang gaji besar. Bila mana ada kerja gaji besar, maka mudahlah dia nak renovate rumah. Tu je kejayaan dia. Sorry saya sebut benda tu. Tapi itulah realiti yang berlaku. Kita hanya letak KPI seperti itu saja. Mudah kita nak beli itu, nak beli ini, nak buat loan tu, nak buat loan ni. Hanya sekecil itu. Itu bukan keberjayaan berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan seperti itu. Bukan itu yang disebut dengan inna fi dhalika laayatil liulil albab. Inilah tanda bagi orang-orang yang ulul albab. Bukan seperti itu. Ini realiti yang kita kena sedar. Jadi buku ni dia nak cerita tentang angle sebenar, ruang dan sudut sebenar berinteraksi dengan Al-Quran. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa yang dia sebut situ. Dia sebut situ, jika tafsir Ar-Razi ini diteliti, hal ini bermakna Luqman berpesan dengan perkara terpenting sekali, iaitu seorang pendakwah mestilah membebaskan diri daripada segenap kesyirikan dan perhambaan kepada selain Allah dalam apa jua bentuk. Pesan Luqman pula berakhir dengan adab-adab dalam berdakwah sehingga pendakwah tidak melakukan kezaliman kepada manusia lain atau sasaran dakwah. Maknanya daripada wahuwa ya'idhuhu itu nak tunjuk pada kita perjuangan untuk sentiasa berpendirian, tidak boleh mensyirikkan Allah Ta'ala, bukan benda yang mudah.
Sebab setiap tahapan umur kita ni, kita akan menghadapi cara yang berbeza-beza untuk merealisasikan tauhid. Saya selalu sebut sini, kita, untuk kita ni, kita mungkin tidak diuji dengan mak ayah yang agama lain ataupun mak ayah nak masuk ajaran tertentu, tak. Kita hanya diuji dengan materialistik, kebendaan. Kebendaan ni boleh menempati keberhalaan pada zaman sekarang. Dia boleh duduk switch pada tempat berhala. Tak sembah patung berhala, tapi nak pada benda material itu ialah menjadi keutamaan. Sebab tu kita akan tengok ada orang sembahyang duha tak bererti kerana nakkan murah rezeki. Sebenarnya sembahyang duha tu untuk mentauhidkan Tuhan. Murah rezeki tu datang sebagai sampingan, tapi benda tu dah jadi sebagai keutamaan. Baca surah Al-Waqi'ah supaya dia murah rezeki. Saya nak sebut sini lah, murah rezeki yang digambarkan oleh sebahagian pengamal ini ialah dengan maksud duit dia tak habis, orang belanja dia. Itu maksud murah rezeki. Itu maksud murah rezeki di sisi sebahagian orang. Bukan itu yang didambakan waktu kita beramal dengan benda-benda seperti ini. Bukan itu, sebab rezeki itu pada angle yang luas. Rezeki itu ialah pada sudut-sudut yang luas. Okay. Sebagaimana ayah berpesan dengan dasar kasih sayang dan memastikan perkataan yang diungkap itu lemah, lembut dan teratur, maka demikianlah cara kamu perlu berpesan kepada kaummu nanti, wahai anakanda. Pastikan tutur bicaramu atas dasar kasih sayang, perkataan yang lemah, lembut dan teratur rapi, segala perkara penting yang mahu disebutkan. Okay. Jadi, wahuwa ya'iduhu sini juga bermaksud introspeksi diri waktu nak cerita tentang tauhid. Waktu kita nak kempen dekat orang, tauhidkan Allah Azza wa Jalla, tengok diri kita, kita ni setara mana kita tauhidkan Tuhan. Jangan kita rasa selamat, secure-nya kita bila mana saya tak pernah jejak kaki sekali pun pada rumah berhala agama lain. Ya, kita memang akan terjaga pada bahagian tu. Tapi kat mana kita boleh mensyirikkan Tuhan? Macam angle saya sebut tadi lah, sudut yang saya sebut tadi. Kebendaan, kemasyhuran, kata apa, penghargaan orang. Ini semua antara benda-benda yang menipu sebahagian orang. Sebahagian orang dia risau, takut hilangnya kehormatan yang orang beri pada dia. Akhirnya dia menjadi penyembah kehormatan. Dia sangat-sangat terganggu bila mana kehormatan dia hilang. Kehormatan ni bukan maksud kehormatan dari segi diri dia tu. Kehormatan ni maknanya orang hormat dia. Orang tak panggil dengan panggilan-panggilan kemuliaan. Itu juga antara benda-benda yang boleh menempati keberhalaan sekaligus bimbang-bimbang terjerumus kepada kesyirikan. Nah, itu benda dan perkara yang kita boleh tengok. Okay. Kemudian poin yang keenam, bencilah dosa bukan pelaku dosa. Kalimah al-wa'z bermakna peringatan keras yang mempunyai unsur menakutkan. Az-zajrul muqtarin bit-takhwif, untuk menimbulkan kesan dalam hati yang mendengar. Wa huwa ya'idhuhu ni maknanya dia punya ton dakwah tu, dia tak datangkan dalam keadaan santai, taklah datanglah keadaan yang orang kata apa, orang yang dengar tu apa yang dia sedang buat tu rasa selamat ke tak. Dia kadang-kadang datang juga dengan cara kena tengok balik keberadaan yang sedang kamu duduk sekarang ni betul atau tidak. Itu benda yang kena teliti. Ni cerita baru beberapa minggu lah yang lepas. Ada seorang kawan kami lah belajar di Jordan dulu. Dia sekarang mengusahakan pusat tahfiz di ibu negara. Pusat tahfiz secara transit. Maknanya bukan pelajar duduk situ, ada orang transit. Jadi pusat tahfiz ini duduk di kawasan kejiranan rumah-rumah orang-orang yang kita kira sebagai orang-orang biduan lah, penyanyi, pelakon, kawasan-kawasan. Orang yang banyak duit lah. Jadi pusat tahfiz dia ni sentiasa menerima sumbangan daripada orang-orang ni, daripada orang-orang seni lah istilah dia. Orang seni tak nampak macam teruk sangat, ha, tapi walaupun berlakon tu duduk pegang orang perempuan tu, pegang orang perempuan ni, benda tu teruk hakikatnya. Jadi dia adalah bunyi lah geruk asap. Dia kata dia orang ni bagus, baik, cuma itulah kerja dia orang tak betul. Saya kata tak baik, dia orang tak baik. Cara jawab tu, kalau jawab macam tu, akhirnya yang berlakon akan tu rasa okey dengan berlakon dia. Yang menyanyi akan tu rasa menyanyi tu okey.
Sebab dia rasa dapat duit daripada payment dia berlakon dan menyanyi tu, dia kerak separuh bagi dekat pusat takfir. Maknanya hak lain-lain tu dah kira bersih lah. Bukan semudah itu. Saya kata entah ni banyak sangat makan duit pelakon sampai seronok macam ni. Tak betul. Kita jangan cakap sehingga orang tu rasa benda tu betul. Benda tu salah kan. Kita kena kata benda tu salah. Berapa ramai anak muda yang terumbang ambing nak membina rumah tangga kerana tengok drama yang dilakukan oleh mereka ni telah membuat kesimpulan yang kurang masak dalam pengurusan rumah tangga. Berapa ramai yang menjadi mangsa terhadap drama dan filem-filem yang separuh masuk seperti ini. Jadi kita tak kata benda tu betul. Kita bukan nak bincang lah duit dia berapa ataupun status duit dia macam mana. Yang tu pengusaha tu boleh cari sendiri lah. Cuma saya nak sebutnya ialah jawapan kita, layanan kita tu berbeza. Sebab tu saya sebut mungkin ada orang yang lebih ikhlas. Dia mungkin kerja sapu sampah tepi jalan, dapat gaji dalam RM1,200. Dia simpan 200, dia pakai 1,200 tu nak bagi dekat kita. Itu lebih halal berbanding yang duk pegang perempuan tu, pegang perempuan ni, melakukan aksi itu, aksi ini, walaupun dapat ratus-ratus ribu, dia bagi dekat kita puluh-puluh ribu. Masih tergantung. Kalau nisbah kita belah utara ni, orang membanting tulang, buat sawah apa semua, untung tak banyak apa semua, tapi simpan juga duit nak bagi, itu lebih baik. Kadang-kadang duit-duit yang kecil itulah yang menjadi penarik berkat sehingga apa yang kita usaha tu dapat lagi ataupun berjalan. Ini juga orang kata apa, benda yang kita kena sedar. Okay. Yang jadi isu saya nak kait sini ialah bencilah dosa bukan pelaku dosa. Yang jadi isu sekarang ialah dengan dosa-dosa tu pun tak benci. Pelaku dosa pun tak benci. Dosa yang dia buat pun tu pun dinormalisekan, dinormalkan. Sehingga kata tak apa, kita berdakwah kena pelan-pelan. Akhirnya tak sebut sampai ke mati orang tu. Kita kena sebut. Sebab tu kena hati-hati. Benda ni kena selalu beringat supaya kita tak jadi orang-orang yang mengselesakan pelaku-pelaku ini. Maksud membenci dosa ialah itulah, iaitu kita bersikap jelas pada apa yang dilakukan oleh mereka sebagai benda tu salah. Tapi kita taklah maki, taklah kata dia hiduplah keadaan diselubungi dosa dan murka Tuhan. Tak kata macam tu. Cuma nak beritahu apa yang dia buat tu ialah benda yang tak betul. Benda tu salah. Benda tu ialah benda yang mendekatkan kepada murka Tuhan. Okay. Jadi alhamdulillah selesai kita untuk yang keenam tu. Kita akan sambung lagi. Kita tak selesai lagi yang keenam. Tapi saya nak berhenti awal sebab saya ada kuliah satu lagi. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Kita akan sambung lagi pada poin yang keenam tu. Bencilah dosa bukan pelaku dosa. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.